Halo teman-teman semuanya, kembali channel YouTube saya Agung NP Channel. Oke, hari ini kita akan mulai lagi ya bermain permainan yang namanya game Aspal Extreme ini teman-temannya. Karena kita udah dua kali kalah di step pertama, kedua, dan ini akan di step ketiganya masih di misi yang sama. Dan tadi saya sudah upgrade dikit-dikit kalau karena belum bisa mengupgrade ini ya bagian rodanya. Jadi saya tuh upgrade di akselerasinya supaya bisa nanti meningkatkan pas kita ngedrift itu kita bisa yang namanya bisa menang gitu teman-teman. Nah, ini sudah saya akselerasinya udah saya tadi upgrade dan saya akan coba lagi di arena yang kemarin kita kalah dua kali dan kita akan coba apakah kita masih kalah atau bisa menang dan bisa membuka misi selanjutnya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai permainan ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ini, jangan lupa klik tombol like, share, serta komen. Oke, kita akan main lagi, tidak perlu panjang lebar lagi, kita langsung main, kita klik karir. Oke, sekali lagi yang baru bergabung ini bisa kalian download di iOS dan di Play Store ya, ini namanya game Aspal Extreme ya, bisa kalian download, ini game balapnya balap rally gitu ya, bukan balap di perkotaan kayak mobil sport, ini mobilnya lebih mobil rally gitu ya. Kita klik berikutnya. Oke, akselerasinya udah saya upgrade, cuma rodanya belum karena belum waktunya belum cukup gitu ya. Dan kita harus membutuhkan banyak lencana gitu untuk menyelesaikan banyak misinya gitu. Mari. Oke, kita lihat dulu apakah. Jadi kita itu di sini tuh kayak terkontaminasi gitu ya. Terkontaminasinya bukan terkontaminasi kena virus gimana, jadi terkontaminasi itu kena nitro, jadi bagus kita bisa cepat gitu. Yang terpenting kita jangan sampai yang namanya kena teman kita kenapa? Karena kalau kita kena teman kita keenakan. Kenapa keenakan? Karena dia dapat nitro kita gitu, dia ikut terkontaminasi juga, jadi dia dapat kayak feedback dari kita gitu. Jadi kita nggak usah ngenain dia, jadi kita fokus aja sama diri kita sendiri. Tuh kan kenalannya dia tuh ikut terkontaminasi juga jadinya tuh. Jadi dia enak gitu. Jadi ya mau nggak mau ya jual lagi ya namanya kita ya dia nyerang kita dari belakang dan dia kena juga gitu nitro kita gitu. Pokoknya tetap optimis semoga bisa karena akselerasinya udah saya itu sih, udah saya upgrade. Cuma ya itu harusnya sih bisa ganti ban sih. Mungkin kalau ganti ban tuh bisa kali untuk di salju ini, mungkin karena ban ini ban mobil rally-nya ini nggak cocok buat di salju jadi agak susah. Masih jauh juga ya juara duanya, juara satunya. Ini emang harus upgrade ban deh gitu teman-temannya, ini harus upgrade ban gitu loh. Kita ulangin aja lagi ya, karena kayaknya memang harus upgrade ban gitu, tapi upgrade bannya masih lama banget gitu. Kayak berapa menit gitu tuh kan, dan kita belum mendapatkan rencana gitu. Nah daripada itu saya mau nyoba terus nih, kayaknya apa sih namanya, misi yang paling susah di sini, misi yang paling susah deh. Nanti kalau di step ketiga ini nggak bisa, saya akan stop dulu mainnya. Kalau sampai nanti nggak bisa, saya akan stop dulu gamenya dan saya akan coba lagi nanti. Coba upgrade di itunya ya. Dan saya nanti coba akan upgrade di mana-mana di bannya gitu ya. Soalnya kalau upgrade-nya kayaknya nggak bisa deh kalau cuma kayak di biasa-biasa gitu aja kayak apa namanya? Kayak upgrade cuma akselerasi kayaknya memang harus di speed-nya gitu karena ini bannya harus berpengaruh juga gitu bannya teman-teman. Waduh, crash. Iya, crash lagi dah. Parah banget ini mah. Dan ini tuh sudah pasti nggak akan menang gitu. Karena crashnya dua kali dan sudah jauh banget gitu. Nggak crashnya kita tuh udah kalah kayak level kedua di lap. Maksudnya, iya tiga crashnya tiga kali. Parah banget. Mau nggak mau kita ulangi lagi. Ini mulai nggak fokus nih ya. Karena terlalu emosi nih buat mainnya nih. Karena udah di step ketiga ini nggak menang-menang, masih aja di micin di post arctic ini ya. Karena memang harus bannya, kayaknya bannya ini memang nggak cocok buat di salju gitu. Jadi memang harus akhirnya ban yang di upgrade, bukan akselerasinya. Jadi akselerasinya udah bagus sih, udah saya upgrade ke level kedua gitu. Jadi dia pas kita ngedrift gitu agak lumayan juga.
Iya, crash lagi parah. Salah jalur, bro. Mulai nggak konsentrasi nih, mulai konsentrasi parah. Sudah mulai gimana gitu teman-teman ya, udah mulai kayak capek banget sudah ini. Karena ini ban itu cocoknya di iya crash gila lu, tabrakan beruntun parah banget loh. Oke, terkontaminasi dikasih temen ya. Oke, wis gila. Bisa nabrak gitu ya. Dia yang ngasih nitro loh padahal. Terus kita sendiri yang menang gitu. Kasian banget ya gitu istilahnya ya. Dia yang ngasih loh padahal. Tapi dia yang ya sudahlah. Karena mobilnya itu juga ringan. Jadi mobil ringan itu juga berpengaruh ya. Mobil ringan itu juga berpengaruh juga gitu. Kalau ditabrak dikit ya terlempar. Kalau yang kayak tadi kayak mobil monster itu, aduh itu kebal banget juga. Kalau mobil monster tadi itu kebal banget ya. Dan ini kita bisa pastikan kita nggak menang lagi teman-teman, udah pasti. Dan itu juara satunya udah menang. Dan ini level 2-nya dan kita nggak bisa ngebalap. Dan kita ulang lagi, dikit lagi. Dan kita kalau sendiri kita ada di posisi ketiga. Karena tadi crash juga. Mungkin tadi kalau nggak crash ya mungkin bisa lagi. Kita coba lagi. Ini pokoknya sampai di step ketiga kita nggak menang. Nanti saya akan coba upgrade dulu di ban ini ya. Di bannya saya akan upgrade coba. Biar bisa menang gitu. Kalau nggak di upgrade ya akan terus-terusan di misi ini begitu. Akan capek juga terus kalau di misi-misi begini ya. Oke, kita terkontaminasi ya, jangan sampai kita itu kena teman. Karena kalau kita mengenai teman kita pun juga ikut laju gitu teman-teman. Karena virusnya ini bukan virus ya, terkontaminasinya itu terkontaminasi yang bagus gitu dalam balapan. Dia tuh kena nitro gitu ya, nitro dia jadinya. Jadi teman kita pun juga ikut kenceng gitu dia tuh, ikut kenceng dia jadinya. Ya crash parah gila kan. Ya elah, gue yang naik, gue juga yang crash. Parah banget. Aduh. Ini berapa kali ngulang lagi mah. Oh iya, kok bisa ya? Kok bisa dia nabrak gitu? Keren banget juga ya. Dan kita berada di posisi keempat teman-teman. Lihat sendiri kan kita berada di posisi keempat. Karena crash tadi, karena kesalahan saya pas tadi terbang dan itu crash. Dan kita udah tahu kan. Kita ulang lagi. Kenapa ulang? Oke, sekali lagi nih ya. Ini sekali lagi. Kalau memang nggak menang di set ketiga, akan saya upgrade, akan saya stop dulu. Nanti mudah-mudahan saya akan upgrade di bannya. Mungkin karena adalah bannya nih. Bannya harus di upgrade. Karena ban yang mobil rally ini, di Ford ini, Ford Fiesta ini ya, dia nggak bisa di salju. Memang kita tuh harus upgrade gitu. Kalau nggak upgrade, kita nggak akan menang gitu, teman-teman. Dan terus-terusan akan begini-begini terus gitu ya. Kita harus fokus dulu. Oke. Enak banget jangan lo ketabrak ya. Iya. Salah jalur.
mudah-mudahan bisa menang nih. Kita berada di posisi ke-8 tapi juara satunya dekat tuh. Ya, tapi kita enggak ada terkontaminasi. Kalau dikit banget juara satunya di depan itu, kalau kita terkontaminasi bisa tuh. Nah, mudah-mudahan bisa nih ngejar nih. Ya, tapi enggak bisa juga, teman-teman. Wah, ya sudahlah. Oke. Kita masih berada di posisi ke-4 lagi, teman-teman. Nah, mungkin nanti akan saya upgrade dulu di barnya, teman-temannya, karena ini nggak bisa dipaksai lagi, karena memang ini udah di level kedua di misinya. Jadi kita memang harus upgrade mobilnya, terutama di barnya ini, biar bisa namanya menang juara gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin nanti akan saya lanjut lagi di step berikutnya. Jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe-nya, klik tombol subscribe, like, share, serta komen, teman-teman, ya. Saya akan upgrade, tunggu di video selanjutnya. Oke, see you next time, bye-bye.